Hi bestie, welcome back to my channel. Just me day, you are here. Di video kali ini aku bakal ngajakin kalian buat bikin challenge lagi. Challenge apa? Yaitu challenge 100.000 dapat apa aja di Mister DIY. Seperti di challenge sebelumnya, aku bakal belanja di Mister DIY dengan budget maksimal 100.000. Tapi kali ini berbeda dengan di Naiso kemarin. Kalau Naiso kemarin kan aku pilih barang apa aja, yang penting budgetnya tidak boleh melebihi 100.000. Tapi untuk kali ini aku lagi butuh barang untuk dekorasi kamar aku. Jadi ini tuh kan baru aja aku rubah gitu kan. Terus lemari ini tuh kayak kosong banget gitu. Aku mau beli barang dekorasi di Mister DIY. Kira-kira aku dapat apa aja sih untuk mempercantik lemariku ini? Aku bakal belanja budget 100.000 dapat barang dekorasi apa aja di Mister DIY. Untuk kalian yang penasaran, yuk ikutin terus petualangan aku di Mister DIY hari ini. Oke bestie, sekarang aku sudah sampai di Mister DIY. Mari kita mulai petualangannya. Aku berharap aku bisa dapet barang yang banyak di sini. Mari kita mulai cari barang-barangnya. Barang pertama aku langsung disambut di rak ini. Ini best price ya, beli 1 gratis 1, harganya 8.000. Mari kita lanjut ke barang lain. Aku langsung menuju rak tempat bunga hias. Terdapat banyak jenis bunga dan semuanya tuh bikin aku pusing, soalnya semuanya cantik. Dan aku harus sadar bahwa budget aku tidak boleh lebih dari 100.000. Jadinya aku ambil beberapa saja yang harganya masuk dengan budget aku. Oh iya, buat kalian yang suka buat buket bunga, aku rekomendasiin di sini karena komplit banget. Setelah itu, aku lihat-lihat barang lain dan sampailah aku di rak vas bunga. Aku cari vas bunga yang dari kaca gitu loh guys. Dan akhirnya aku pilih yang ini. Terus aku balik lagi ke rak bunga untuk mencocokkan bunga apa yang cocok untuk disimpan di vas kaca ini. Ini yang mana? 500. Banyak juga macam-macam bantal dan barang-barang lainnya. Cuma gak masuk ke tema aku hari ini, yang cari barang dekorasi. Ya jadi aku cuma lihat-lihat aja. Tapi ya namanya juga cewek, lihat yang lucu dikit langsung salpok, gampang ke distract orangnya. Tapi tenang guys, aku gak beli kok, cuma suka aja lihat-lihat barang lucu kayak gini. Hengmin. Jadi aku mau lanjutin lagi pencarian barang-barang yang kira-kira masuk ke tema aku hari ini. Tuh kan, emang aku tuh bocah yang gampang ke distract. Untung keburu sadar aku tidak butuh itu. Tantangan selanjutnya stiker-stiker lucu, planning book lucu, dah lah pokoknya aku udah kalah. Melewati rintangan dan tantangan yang mulai berat, akhirnya aku bertemu dengan lilin lucu ini yang harganya cuma 5.000 aja. Selanjutnya aku cari frame foto dan dapat. Aku butuhnya yang 4 kayak gini. Sebelum pulang aku mau lihat-lihat tas-tas dulu, tapi tenang aku nggak beli kok, karena emang nggak punya uang kan. Dari mana duitnya? Lucu banget warnanya, ada hitam. Akhirnya belanjanya selesai dan ini aku lagi bayar. Sudah itu, mari kita pulang. Kembali lagi di Just Me Day right here. Oke guys, langsung aja kita unboxing apa aja yang aku dapat di Mister DIY. Oke, yang pertama ada bunga hias lavender ini yang mau aku pasang di vas kaca untuk
berkualitas, ini bagus banget, warnanya juga enak dilihat, harganya murah banget, ini dia harganya. Yang kedua ada bunga mungil pink ini, tapi aku nggak tahu nama bunganya apa, tapi pas bunganya itu terbuat dari semen gitu, jadi sangat bagus dan kokoh. Untuk bunga yang ketiga ini warna bunganya warna ungu, cuma pasnya terbuat dari plastik, tapi nggak apa-apa juga sih, tetap cantik kok. Barang selanjutnya ada pas bunga kaca yang mau aku pakai untuk bunga lavender tadi. Pas kacanya sangat tebal, bagus, aku suka banget. Selanjutnya ini ada mini kaktus, ini lucu banget, tolong, ukurannya mini banget, harganya aku taruh di bawah ini. Selanjutnya ada lilin kecil, ini aku beli 2 dan lilin ini tuh bisa nyala, cantik dan estetik banget kelihatannya. Lalu ini ada mini keranjang yang buy one get one, murah banget, lumayan buat nyimpen kapas. Yang terakhir ada frame foto, aku pilih yang 4 kayak gini, dan ini harganya segini. Terima kasih yang sudah menonton, see you di next video, bye bye.